akan membuat rasa dan aroma bumbu dari kue gandum lebih kuat. Tahu ini namanya kue tiaw yam. Kue tiaw ini direbus lalu dicampur minyak bawang, kecap ikan, lada dan juga kemudian dihidangkan dengan kopi daging sapi, babat dan urat. Rasanya yang bijak. Selain itu, ada banyak jenis olahan kue tiaw yang juga wajib dicoba, seperti kue tiaw goreng dan kue tiaw siap. Kue tiaw yang khas Pontianak, populer.